apa tak record pun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh kita start dengan bacaan doa. Siapa seorang berdoa? Boleh. Amar baca doa Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma afta alaina hikmata wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana suburana wa yassir lana umurana waqtul umrata min akhiratina taqwa aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Okay. Okay, hilang saya punya present. Oh, okay, tak apa. Tak boleh screen recording. Hilang sekejap Saya present balik. Dia tak boleh serentak. Okay. Lambat sikit hari ni tak apalah. Okey, yang penting kita jumpa nampak. Okey. Hari ni kita masuk bab baru iaitu garis lurus. Okey, garis lurus ni bab yang ke-9. Kenapa cikgu langkau hari tu bab ke-6 terus ke-9? Sebab yang bab 7, 8 semua lukis-lukis. Nanti cikgu bawa benda tu yang last sekali lah, bab melukis-lukis tu yang last sekali. Okey. Hari ni kita masuk garis lurus. Bila sebut garis lurus, dia mesti garis lurus lah. Kan? Okay, tapi garis lurus ni di atas paksi. Bila sebut paksi, yang cikgu lukis tu itu kita panggil paksi. Di mana kalau dia mengufuk ni, mendata ni, kita panggil paksi X. Kalau mencancang, ni kita panggil mencancang. Dalam matematik, istilah dia mencancang, tegak macam ni. Ini adalah paksi Y. Kalau dalam matematik, yang baring ni dia panggil mengufuk. Mengufuk. Itu paksi X. Okey, boleh setakat ni? Faham? Okey. Kita mencari, nanti kita akan mencari persamaan apabila garis lurus macam ni diberi. Dia suruh kita cari persamaan. Bila sebut persamaan garis lurus, okey, kita mesti tulis dia dalam sebutan Y sama dengan MX tambah C. Ni Y sama dengan MX tambah C. Awak kena tahu apa maksud di setiap Y, MX tambah C tu. Y tu Y lah, paksi Y. Ni paksi Y. Y, paksi Y. Okey, X, paksi X. Okey, M tu, tak apa Faris, asal masuk. Okey, M tu adalah kita panggil kecerunan. M adalah kecerunan. Okey, kalau C tu, ini kita panggil pintasan Y. Pintasan Y. Dia nak pintasan Y je. Okey. Bila sebut pintasan Y, apa itu pintasan Y? Pintasan Y adalah nilai apabila dia potong dekat paksi Y ni. Kat sini. Ini kita panggil pintasan Y. Kalau garis lurus tu macam ni, kat sini ni dia potong kat situ, ini kita panggil pintasan apa? Kalau Y, dipotong kat Y, kita panggil pintasan Y. Kalau dipotong kat X, dipanggil pintasan apa? Pintasan X. Pintasan X. Okay, tu. Itu nanti yang kita akan cari. Nilai-nilai itu yang kita akan cari. Kena ingatlah nanti apa maksud M, apa maksud C. M ni nanti ada rumus dia macam mana nak cari.
C pula nanti ada caranya macam mana kita nak cari. Semua tu kita kena tahu dan hari ni cikgu ajar step by step. Okey, persamaan pula dia ada tiga jenis persamaan. Bila sebut persamaan garis lurus, bila sebut persamaan garis lurus, dia ada tiga. Ada tiga cara persamaan garis lurus itu boleh ditulis. Okey. Persamaan garis lurus boleh ditulis tiga cara. Okey. Pertama, dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya kalau kita tengok ni Y kat depan. Nampak? Y kat depan. Yang lain semua kat belakang. Dan nilai Y ni mesti satu. Okey. Ini kita panggil persamaan dalam bentuk persamaan garis lurus. Cikgu tulis macam tu je. Persamaan garis lurus dalam bentuk kecerunan. Tu. Okey. Okey. Yang kedua, dia akan bagi AX per E. Oh, sorry. A per X. A per X tambah B per Y. Tak silap saya lah. Saya pun tak ingat dah. Ada cara dia nanti ada bentuk dia nanti. X per A betul. Okay, X per A tambah B per Y sama dengan 1. Ini dalam bentuk persamaan garis lurus dalam bentuk pintasan. Okey. Yang ketiga, AX tambah BY tambah C. Okey. Ini adalah persamaan garis lurus dalam bentuk am. Kita akan belajar tiga benda. Tiga cara bagaimana kita nak menulis persamaan garis lurus untuk hari ni. Kita tak cari lagi persamaan. Kita belajar macam mana nak tulis. Benda ni penting. Benda ni penting sebab ini yang paling asas dan kamu akan jumpa lagi. Sekarang tingkatan tiga kan? Nanti tingkatan empat kamu akan jumpa lagi benda ni. Sebab tu cikgu tak ajar laju-laju lah. Okay. Siapa baru masuk ni? Aiman. Aiman apa? Nama Aiman apa? Aiman apa? Aiman je. Aiman apa ya? Aiman, Aiman nama penuh apa Aiman? Aiman je. Aiman Jamal. Aiman B. Jamaluddin. Okay. So, tiga benda ni kita nak belajar hari ni macam mana cara nak menulis. Okay. Bila sebut persamaan garis lurus, kalau tengok kat situ antara empat-empat tu, yang mana satu persamaan garis lurus? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat? Pertama. Yang pertama. Okey, kamu kena kenal bentuk-bentuk graf ni. Kenapa nanti kamu akan jumpa lagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang ini kita panggil persamaan, yang ini kita bukan persamaan lah, ini graf. Okey, yang ini kita panggil graf garis lurus. Okey, yang ini kita panggil graf kuadratik. Okey, yang ini kita panggil graf kubik. Dan ini kita panggil graf salingan. Tak perlu ingatlah nama-nama tu. Ini cuma pengenalan je cikgu nak bagi tahu. Setiap graf tu ada nama dan ada persamaan. Okey? Persamaan untuk ni, untuk yang garis lurus tadi, Y sama dengan MX tambah C. Nampak? Kuasa dia kuasa satu kat sini. Okey? Kalau yang ini, Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Macam tu. Dia dalam bentuk kuasa 2. Which is AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau yang ini dalam bentuk Y sama dengan AX kuasa 3. Nampak? Tambah BX tambah C. Kalau yang ini dia dalam bentuk per X. Tu. Setiap itu macam mana kita nak kenal, kita kenal daripada persamaan dia. Kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3 per X. Itu hanya
pengenalan sahajalah. Maksudnya kamu kena tahu bentuk-bentuk tu dan dia punya persamaan. Okey, setiap graf fungsi di atas dilukis berdasarkan suatu fungsi tertentu dan fungsi tersebut merupakan persamaan bagi bentuk graf itulah. Macam cikgu tulis tadilah. Grafnya ini, persamaannya ini. Grafnya ini, persamaannya ini. Ya, macam tu. Okey. So nanti study baliklah. Ini tak perlu tahu, just apa ni, maklumat untuk kamu je lah, kenal bentuk. Okey, so kita teruskan. Ni yang kita nak masuk ni. Bagi suatu fungsi linear, bagi satu graf linear, graf garis lurus, M ialah kecerunan. M ialah kecerunan dan C ialah pintasan Y. Tadi cikgu dah sebutkan, bila sebut kecerunan, maksudnya kita nak ukur ni, kalau XY tu, kalau cikgu bagi condong ni, kita nak ukur ni, berapa nilai condong ni? Berapa nilai condong tu? Kita nak kira nanti. Ini yang kita panggil M, kecerunan. C pula ialah pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Pintasan Y adalah nilai bila dia kat mana? Bila dia kat sini. Dia potong kat situ. Itu adalah C, pintasan. Tu maksud dia. Kamu kena tahulah. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, nanti kita tengok. Okey, ha ni. Tadi dah tahu dah, bila sebut Y sama dengan MX tambah C, ini adalah kecerunan. Ini adalah apa tadi? C apa? Pintasan Y. Pintasan Y. Tu kena tahu. Kalau contoh, Y sama dengan 2X tambah 3. Berapa kecerunan dia? Nilai kecerunannya berapa? 2. Dua. Ini adalah kecerunan. Pintasan Y dia berapa? Tiga. Tiga. Ini adalah C. Okey, contoh satu lagi. Kalau dia bagi macam ni. Kecerunan dia berapa? Dua. C dia? Tiga. Dia ada negatif kan? Nampak tak tanda tolak ni? Nampak. Apa beza dengan tambah tadi? Kalau tambah, kita ambil direct. Kan? Tiga. Kalau tolak macam ni, tanda tolak ni bukan ikut sekali. Maksudnya ni, M sama dengan 2, C adalah berapa? Negatif 3. Faham? Kalau dia negatif, tanda tu pun kena ambil sekali. Kalau dia tambah, ambil nombor je. Okay. Faham? Faham. Okay, contoh satu lagi. Kalau dia Y sama dengan negatif 5X tambah 3. Berapa M? 5. Betul 5? Betul. Negatif 5. Negatif. Kan cikgu sebut tadi. Kalau dia negatif, tanda negatif tak tu kena ambil sekali. Okey, besar sikit. Nampak dah? Okey. Nampak dah. M tu kita kena ambil sekali tanda negatif. C-nya berapa? 3. C-nya 3. Ya, Irfan. Nak tanya benda weh? Panggil saya? Saya, okey. Dah, cikgu dah tulis dah. Irfan dah tulis dah. Okey. Okey, faham setakat ni? Setakat ni faham? Faham Faham. Okey, saya tak letak. Okey. Sekejap cikgu buka kamera. Nak nampak, bagi awak nampak. Okey, so setakat ni, okey, kita teruskan kat sini. Okey ni. Okey, kat sini soalan kata apa? Tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus itu. Okey, bila macam ni, contoh kalau macam ni, ni automatik kita dapat kan berapa kecerunan dia? Sebab dia nak kecerunan. Dua. Apa maksud kecerunan? Kecerunan adalah M. M. Apa maksud pintasan Y? Simbol dia apa pintasan Y? C. Kan? Gitu. So M dia berapa ni? 2. C dia? 2. 9. Nilai 9. Y-nya berapa kali ni? Kita tengok kat sini. Ada nombor tak sebenarnya kat situ?
Tak ada. Ada sebenarnya dia satu. Tapi kita satu. Kita satu Y. Kita tak tulis satu Y kan. Kita tulis apa? Tulis Y je. Kalau dua. Sorry. Kalau satu M. Kita tak tulis satu M. Kita tulis M je. Macam tu kat satu K. Kita tulis K. Macam tu. So faham eh? Persamaan garis lurus. Bila dia nak kecerunan dengan pintasan. Nilai Y tu mesti satu. Contohlah macam ni kan. 2Y sama dengan 4X tambah 6. Ha, tentukan kecerunan dan pintasan Y. Kita tak boleh ambil dia direct. Ha, M4, C6 tak boleh. Kita kena ubah ni. Nampak tak ada 2 kat sini? Syarat nampak. Dia untuk mencari M dengan C, syarat dia Y tu mesti 1. Sekarang Y dia berapa? 2. So macam mana kita nak jadikan dia 1? Bahagi 2 kan. So mean Y ini pindah sana dia jadi bahagi. So bila bahagi dia akan macam tu. Bahagi semua dengan 2. Ni pun 2Y. Sebenarnya bahagi kita bahagi semua ni. 2, 2, 2. Kan? Sebab tu sini bahagi 2 juga. So bila bahagi ni mati, ni mati. 4 dengan 2 jadi berapa? 2. Ha. Sini 2 kan. So 6 dengan 2 3. So persamaan kita akan jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Ah, kat sini baru kita boleh tentukan kecerunan sebab Y dia dah 1. Faham? Faham? Faham. So sekarang M dia apa ni? 2. C ya? Ah, 3. Ah, faham dah tu? Okay. Faham ni? Faham. Faham. Okay, meh kita buat soalan ni. Ha ni. Dia nak kita cari M dengan C kan? Adakah kita boleh ambil direct? Tak boleh. Boleh. Kenapa? Sebab ada 3. Sebab? Y dia? Ada 3 depan Y. Y dia 3. Jadi macam mana 3 Y tu nak jadikan Y je? Kena bahagi. Bahagi berapa? 3. Bahagi 3. So semua kebahagian kena bahagi 3. 3Y bahagi 3 sama dengan negatif 2X bahagi 3 tambah 12 bahagi 3. Macam tu. Lepas tu baru kita can cancel. 3 dengan 3 habis. Negatif 2 dengan 3. Boleh tak permudahkan? Yang ini. Boleh tak kita ringkaskan? Tak boleh tu. Tak boleh. Kalau tak boleh ni adalah. 12 dan 3 boleh tak? 4. Boleh. Berapa? So persamaannya akan jadi apa? 4. Y sama dengan? Negatif 2. 2. Per 3 X. Oh. Lepas tu? Tambah 4. 4. 4. Cara kita tulis. X tu nampak? X tu mesti dekat luar. Sebab kita nak dia buat mesti jadi macam ni. Y sama dengan MX tambah C. Baru kita tahu. M ni sebenarnya berapa nilainya? 2 per 3. Negatif 2 per 3. Sekali dengan negatif kena ambil. Gitu. C nya mana? C nya kat mana? 4. 4. Tu. Sebab dia positif tak payahlah ambil. Kan? Setakat ni faham? Faham. Faham. Beres. Okay. Seterusnya. Yang ni faham eh? Yang ni faham eh? Nanti awak kena buat latihan ni. Faham eh? Okay. Yang ni pula. Nyatakan nilai H bagi garis lurus di bawah. Okay. Cikgu terangkan. Kalau kita tengok ni. Garis lurus warna merah yang cikgu lukis tu, satu melentang, satu tegak kan? Betul? Ini juga kita panggil garis lurus. Garis lurus, dia tak semestinya macam ni je tau. Garis lurus, dia tak semestinya condong. Okay? Dia tak semestinya macam ni atau macam ni. Garis lurus.
macam mana garis lurus lain? Boleh juga melentang atau tegak. Tegak. Apa yang membezakan? Okey. Kalau garis lurus itu, kejap sabar. Kalau garis lurus ini naik macam ni, naik bukit macam ni, yang ni. Yang tu. Kecerunannya positif. M dia positif. Oh, sorry. Mana tadi A ni? M dia positif. Nilai positif. Maksudnya, contoh Y sama dengan 2X tambah 3 ke, Y sama dengan 5X tambah 2 ke, macam tu. Entahlah ni siapa yang baru masuk ni? Amar Yusof. Amar Yusof. Okey. Kalau dia turun bukit macam ni, ni turun bukit kan? Nampak? Ni turun kan? Nampak. Dia kecurunan dia negatif. Macam tu. Faham? Nampak beza faham. Dia? Ni positif kalau dia naik bukit. Kalau dia turun, kecurunan dia negatif. Okey. Tapi kalau dia tegak atau melintang, dia tak ada kecerunan. Dia tak ada benda ni. Kita terus je. Tengok. Kalau contoh dia potong kat sini nilai 2. So persamaan akan jadi X sama dengan 2. Sebab dia potong dekat paksi X. Faham. Dia tak ada M, dia tak ada apa. M yang untuk ini semua ni, M dia kosong. Kosong. Dia terus nilai potong je. Kalau dia macam ni, dia potong dekat Y contoh 4. So sini akan jadi apa yang tahu teka? Siapa yang boleh teka? Empat. Apa yang empat? M. Yang kosong. M kosong, dia jadi Y sama dengan 4. Sebab apa Y sama dengan 4? Sebab dia potong dekat paksi Y. Kalau macam ni kenapa X2? Sebab dia potong dekat paksi. Faham. Itu berlaku kalau dia melentang atau tegak je. Kalau dia condong macam ni, dia MX tambah C lah. Faham. So kalau dalam kes ni, dia potong kat mana tu? X ke Y? Dekat AY. Y. So boleh teka tak berapa nilai Y dia? Bila dia tulis dalam koordinat macam ni, 3, 6 contoh kan? Apa maksud dia tu? Apa maksud 3? Apa maksud 6? 3 tu apa? 3X. 3 ni sebenarnya adalah nilai X. 6 ni adalah nilai Y. Faham? Kalau kita tengok kat sini nampak tak? Dia tulis apa tu nilai dia ni? Kat sini. Yang cikgu bulat warna purple ni. Negatif 2, bukan per, negatif 2, 6. Apa maksudnya? 6. X-nya berapa ni? Nampak? 2. X-nya negatif 2. Nampak? Faham. Nampak? 6. Y-nya sebenarnya adalah 6. Kalau kat sini ni, X-nya berapa ni? X dia kosong. Kosong. Y dia berapa? 6. Y dia? 6. 6. Kalau kat sini ni, X dia? 3. Y dia sebenarnya berapa? 6. 6. Jadi 6. Persamaan ni, cikgu garis ni, apa persamaannya? Dia nak, nampak ni? Y sama dengan H. Berapa nilai H tu sebenarnya? Potong kat berapa ni tadi? Kan ni tadi cikgu terang ni. Kalau dia potong dekat sini, apa maksudnya? Dia potong kat sini kan? Tadi, so persamaan awak akan jadi apa? 6. Y sama. Jangan 6 je. Dia mesti tulis apa? Y sama dengan 6. Pandai. Ni persamaan kita. Sebab dia potong dekat Y. Y-nya berapa? Y-nya 6. Jadi Y sama dengan 6. Faham ni? Faham tak? Faham. Okay. Yang ni pula? Dia potong kat mana tu? X. So kena cari nilai apa? X ke Y? X. X lah. Berapa X ni kalau kita tengok? X sama dengan 4. Ya. Kenapa? X sama dengan 4? Sebab X tu dia potong 4.
Nah, dia potong 4 lagi 1 tengok koordinat dia. Yang 4 CX, yang X kan. Semua 4, 4, 4, 4. Ha, jadi kita tahulah kat sini ni nampak kalau dia potong sebenarnya ha tu nampak dia potong dekat 4. Cikgu. Ha. Kalau dekat jadi kalau dipotong kat Y Y nombor Y dekat depan tak? Ha. Kalau dia potong tapi syaratnya mesti tegak atau melintang. Khairul Bariah. Khairul Bariah ni siapa? Mahathir. Okey. Okey. Kalau dia potong dekat X, jadi X lah. Contoh kalau macam ni. Kalau cikgu buat garis lurus tu kat sini. Ah, berapa? Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Kenapa sama dengan 8? Sebab dia potong dekat 8. Potong dekat mana? Potong dekat paksi Y. Dan dia melentang. Jadi Y sama dengan 8. Kalau macam ni, dia potong kat mana tu? 4. Empat. Potong paksi X ke paksi Y? X. X. Jadi persamaannya jadi apa? X sama dengan 4. X sama dengan 4. Gitu. Faham? Faham eh? Ini kalau dia melentang dengan tegak. Kalau dia macam ni dengan macam ni je. Berlaku benda tu. Kalau dia condong, dia dah lain dah tadi kan? Kalau dia macam tu, dia dah lain dah. Faham? Faham. Faham. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ni tak ada apa-apalah. Ha, cikgu nak terangkan je. Hari ni kita nak cari, okey. Pintasan X dan pintasan Y serta nilai kecerunan bagi ketiga garis lurus adalah sama. Okey, persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan MX tambah C. Ini tadi cikgu dah terangkan. Dia ada 3 cara untuk kita mencari persamaan menghasilkan graf garis lurus yang sama jika nilai pintasan X dan pintasan Y-nya adalah sama. Okey. Persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Nilai ni, okey, sebenarnya kalau kita dapat dalam bentuk tu, kita juga boleh tulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Contoh. Contoh. Cikgu terangkan. Contoh. Kalau persamaan itu Y sama dengan 3 per 2 X tambah 5 per 2 contoh. Ini dalam bentuk apa ni? Pecahan. Tak, jenis persamaan tadi. Dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C kan? Betul? Betul. Okey. Sekarang, cikgu nak ubah benda ni jadi dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Macam mana nak cikgu nak ubah benda tu jadi macam tu? Kalau kita tengok, kalau kita tengok yang ini, ada pecahan tak kat bawah dia? Tak ada. Dia bukan satu pecahan. Mean dia semua nombor bulat. So, kalau kita tengok pula kat sini, ini ada pecahan. Boleh tak pecahan tu cikgu jadikan dia nombor bulat? Cikgu hilangkan pecahan tu. Boleh tak? Boleh kan hilangkan dua kat bawah ni? Sebab tengok, dia tak ada pecahan kat bawah ni. Boleh tak cikgu hilangkan dua tu? Macam mana cikgu nak hilangkan dua? Cikgu kena buat apa? Darab dengan? Darab dengan berapa? Nak hilangkan dua? Cikgu kena darab semua ni dengan dua. Cikgu kena darab dengan dua. Baru kita boleh hilangkan. Betul tak? Faham tak ni? Faham. So bila darab dua, semua ni akan jadi darab dua, darab dua, darab dua. So bila darab, dia akan jadi 2Y sama dengan 2 dengan 2 mati 3X, 2 dengan 2 mati. Macam tu. Dia akan jadi macam tu. Okay, so sekarang ni kat belakang ni kosong. Macam mana nak jadikan kosong? Yang ini kita kena pindah ke depan.
So bila pindah ke depan, dia akan jadi 2y sama dengan, tak sama dengan. Yang ini pindah ke depan ni, belakang ni. Ni semua bawa ke depan. So jadi apa? Tambah bawa ke depan akan jadi tolak 3x. Tambah 5 bawa ke depan akan jadi tolak 5 sama dengan kosong. Kita tukar kali. 2y tolak 3x tolak 5 sama dengan kosong. Ah tu. Itu cara yang kedua. Faham tak ni? Faham. Okey, yang ketiga tadi dalam bentuk macam ni. Cikgu. Ya. Cuba ulang balik cikgu tadi, saya terkeluar. Okey, terkeluar. Okey. Okey, sabar. Okey, cikgu padam baliklah, cikgu terang balik. Nak bagi awak faham betul-betul, tak apa. Yang ni tak boleh, saya tak, cikgu tak boleh laju yang ni sebab nanti kan bila tak faham yang ni, yang lain pun tak faham. Contoh, kalau soalan tu okey, dalam bentuk 3 per 2 X tambah 5 per 2 Y sama dengan yang tu. Amir Rushdie. Okey, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C kan? Yang ni kan? Betul. Sekarang daripada Y sama dengan MX tambah C, cikgu nak tukar dia jadi dalam bentuk apa? AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Nak tukar jadi macam tu. Maksudnya dia mesti sama dengan kosong. Kalau kita tengok kat bawah ni, ada apa-apa tak kat sini? Ada pecahan tak? Tak ada. Jadi kita kena fikir macam mana yang kat sini ni kita nak hilangkan pecahan dia. Nak hilangkan per dua tu. Kita darab kena buat dia. Apa? Darab semua ni kita kena darab dengan dua. Bila darab dengan dua, dia akan jadi 2y sama dengan sini darab 2 kan? Sini pun darab 2. Betul? Betul. So bila darab, ini habis. Ini pun habis. Memang tujuan kita nak matikan pecahan kat bawah tu. So dia akan jadi 3x tambah 5. Tapi sekarang syarat dia mesti sama dengan kosong. Ini tak kosong lagi. Jadi kena buat apa? Yang ini semua kena pindah ke depan. Ke depan. So akan jadi 2y 3x pindah depan, positif akan jadi Negatif 3x. 5 positif pindah ke depan akan jadi apa? Negatif 5. Semua 5. Dah pindah ke depan kan? Jadi dia akan jadi sama dengan kosong. Kita dah untuk yang kedua ni. Ini yang pertama. Okey. Daripada yang pertama dia keluar yang kedua. Daripada persamaan yang sama. Okey dah. Faham. Cikgu. Ya Hafiz. Faham. Kalau pecahan dia kat bawah tu 3, darab 3 lah. Darab 7 lah. Gitu. Okey. Faham. Okay. Daripada sini pula, okey, cikgu nak ubah dia supaya jadi X per A tambah Y per B sama dengan 1. Tak apalah, walaupun Y kat depan kita boleh susun kan jadi X kat depan kan. Okay. Kalau cikgu nak susun X kat depan, so persamaan ni akan jadi apa? Ia akan jadi ni ambil daripada sini ni turun ke bawah. Cikgu nak susun dia jadi macam ni. So X kat depan kan? So dia akan jadi gini. Betul? X kat depan. Tambah 2Y. Betul? Sekarang dekat depan ni hanya itu sahaja. Sedangkan sini ada 5. So kita kena buat apa dengan 5 tu? Pindah ke belakang. Negatif 5 pindah ke belakang jadi apa? Positif 5. 5 lah. Positif 5. Tu. Faham? Positif 5.
Sekarang kalau kita tengok kat sini kan, tak payah tengok yang depan, tengok yang belakang ni. Nilai dia berapa? Satu. Satu. Okey, cuba fikir macam mana lima satu. Tu nak jadi satu. Lima ni, macam lima mana nak jadi satu? Macam mana? Lima per lima. Lima darab berapa sama dengan satu ke, atau lima bahagi berapa sama dengan satu? Lima bahagi lima. Lima bahagi lima. Haa, lima bahagi satu. Lima tu kan, dapat lima. Satu. Sebab sekarang tujuan kita yang depan ni, yang depan ni tak payah tengok pun tak apa, yang penting belakang ni. Sekarang kena fikir yang belakang ni macam mana nak jadi satu. Automatik yang depan tu kita akan dapat jawapan. Okay, so maksudnya tadi orang cakap apa? Bahagi? Lima. Semua bahagi dengan lima. Lima. Bila sini bahagi lima, semua kena bahagi lima. Faham? Adil? Faham. So jawapan dia akan jadi negatif 3x per lima. Tambah 2y tambah per 5. 2y per 5 sama dengan 1. Ha, so kita tahu dah A dia berapa nilainya? Negatif 3 per 5. Ini A. B nya berapa? 2 per 5. Ha, 1 tu 1 lah. Oh, okay. Faham? Faham. Ha, tu 3 cara macam mana kita nak tukarkan benda tu semuanya asalnya daripada mana? Y sama dengan MX tambah C. C. Boleh? Boleh. Maksudnya dari sini ke sini, dari sini ke situ. Maksudnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu caranya. Faham? Faham ke? Faham. Okey. Jom kita try buat latihan. Habis rasanya. Lepas ni, nanti ni homework untuk awak. Okey? Yang ni. Soalan nak apa? Tukarkan persamaan garis lurus di bawah. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk yang pertama dia nak dalam bentuk ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan yang kedua dia nak Y sama dengan MX tambah C. So kita tengok yang pertama. Yang pertama cikgu buat, yang kedua. Cikgu buat yang kedua, awak buat yang pertama. Cikgu buat yang ni. Nanti yang pertama awak buat eh. Okay. So dari 3X tolak 5Y sama dengan 15, cikgu nak tukar dia jadi macam tu. So kena fikir macam mana nak tukar 15 tu jadi 1. Kan? Bila 1 ni, kena tengok yang belakang lah. Yang depan tu cikgu kata tadi tak usah kisah. Daripada 15, macam mana nak jadi 1? 15 bahagi 15. 15 bahagi 15. 15 bahagi 15. Dai, 15 bahagi 15 kat sini kan? Jadi belakang depan pun kena bahagi 15. Pandai. So, dari situ janganlah tinggal macam tu sebab tu tak selesai lagi. 3 per 15, boleh kecil tak? Boleh. Berapa? Boleh. 5. 1 per 5 kan? Yeah. 1x per 5. 1x per 5, betul? Betul. Okey, tolak 5 dengan 15? Boleh, 3 per 5. 3 per 5. Eh, apa 3 per 5 nya? 5 dengan 15? 1 per 3. 1 per 3. 1 per 3. Gitu kan? Betul? 5 per 3. Sama dengan? 1. 1. Tadi awal-awal cikgu sebut, kalau 1x, kita tulis 1x ke? Tak. Tak. Kita tulis benda? X. X je. Jadi yang ni kena padam lah satu ni. Yang ni kena padam belaka. So dia jadi X dengan Y. Y. Itu jawapan dia. Okay, beres. Beres. 3, 5. Faham tak? Faham eh? Okay. Daripada persamaan yang pertama, dari persamaan yang sama, dia nak kita bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau tengok Y sama dengan MX tambah C, kat Y ni berapa nilai sebenarnya? 1Y kan? Ya. Yeah. Betul. Sedangkan kat sini berapa Y? 5Y. 5Y. Kita kena ubah lah. Y tu positif ke negatif nilainya? Negatif. 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 Boleh tak cikgu ubah dia jadi positif? Boleh. Boleh. Maksudnya macam ni tau.
Maksudnya, maksudnya gini, yang ini kita pindah ke belakang jadi positif. Yang yang ini kita bawa ke depan. So sebenarnya kalau cikgu pindah dia jadi gini. Sebab cikgu nak Y tu positif. Nampak tak? Nampak. Ditukar tempat. Ah, ditukar tempat je. Sebab kita nak Y tu positif. Sebab syarat dia mesti macam ni. Y ni mesti positif. Mesti positif. Faham? Positif satu. Mesti positif satu. Okay. Cikgu tulis je lah tempat duduk dia jadi macam ni. Y. Okay, cikgu tukar je. Pusing. Pusing. Terbalikkan tempat duduk dia. Semua tukar. Faham? Macam apa balik lah. Kau pusing sebelah sini ke sebelah sana ke benda tu tetap sama. Kan? Betul. Okay. So sekarang, masalah kita sekarang, Y-nya 5. Sedangkan sini Y-nya mesti berapa? 1. 1. So macam mana nak buat Y5 tu jadi 1? Kena bahagi dengan 5. Haa, bahagi dengan 5. Semua bahagi. Bila 1 ni awak bahagi dengan 5, semua kena bahagi 5. Faham? Faham. So jadi benda. 5 dengan 5, ha? Habis. So jadi Y. 3 dengan 5 tak boleh kecil kan? Tak boleh potong. Tak boleh. So biar je lah. Ha. 15 dengan 5 boleh kecil tak? Boleh. Boleh. Negatif 3. 1, 3. So negatif 3. 3. Itu jawapan dia. Ah, faham? Setakat ni? Faham. Bereh, faham. Okay, ah, korang buat yang ni. Pertama nak jadikan dia macam tu. Macam mana? Dari 2X tambah 3Y sama dengan 12. Macam mana nak jadikan 1 kat belakang tu? 12 bahagi 12. Bahagi 12. Ah, bahagi 12. Cikgu terus buat kat situ eh. Ah, korang sebut. Okey, apa jawapannya? 1 per 6. 1 per 6. Kita tak tulis 1 per 6 kan? Kita X tulis per 6. Apa? X per 6. X per 6 je, betul tak? Betul. Ah, sebab ni mati 6, ni mati 1. Kita tak tulis 1. Eh, kita tak tulis 1x per 6. Kita tulis x per 6 je kan? Betul. Okey, yang kedua? Ni 1, ni 4. So akan jadi y per 4. Y per 4 sama dengan 1. 1. Ah, faham dah tu? Okey, yang kedua nak y sama dengan mx tambah c pula. Ah, mana yang awak kena ubah? 3Y 12. Ah, tinggal apa kat depan? Kalau nak bentuk ni, apa yang kena tinggal kat depan? 3Y. Ah, 3Y dulu. Betul tak? Sebab kita nak Y sama dengan MX tambah C. Jadi yang 2 ni bawa ke belah belakang. So akan jadi macam ni. Negatif 2x. Sebab kita mesti ikut macam ni. Mesti mx. Mesti x kat depan. Negatif positif tu tak kisah kan kalau dia kat belakang. Okay, sekarang macam mana cikgu nak jadikan dia y je? Kena bahagi 3. Bahagi dengan berapa? 3. 3. Bahagi 3. Sini pun bahagi 3. Sini pun bahagi 3. 3. So 3 bahagi 3. 1. Ha, 1Y kan? 1Y kita tulis apa? Y saja. Y aja. Okey. Negatif 2 dengan 3 boleh mati tak? Tak boleh. Ha, tak boleh, biar je lah. Ha, gitu. Faham? Faham. Ha, tambah 12 bahagi 3. Sini 1, sini berapa? 4. So, tambah? 4. 4. 4. Ah, gitu. Faham? Faham. Ah, kalau dah faham sebenarnya senang ke susah? Senang. Senang je kan? Ah, jangan fikir susah, jadi susah lah. Okay, homework. Faham. Ha? Tak faham? Faham, faham. Siapa yang tak faham, nanti petang-petang lah sikit. Petang-petang sikit, cikgu upload benda ni dekat YouTube. Kenapa kat YouTube? Sebab data tu rendah sikit kan?